Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak tadi Allah taala berikan, Allah taala jadikan kita dan sama-sama belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama ramai amal. Dan mulai hari ini saya akan mulakan setiap kuliah dengan mengikut seperti mana yang dibuat kita akan mulakan dengan unit selawat Ibrahimiyah dan tutup itu insyaAllah dengan selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat ketika tahniah akhir. Kadang musannif kata-kata pengarang kitab Umul Barahin itu tadi, buku Syekh Sanusi, ta'aluk kudrat dan iradat ataupun peringkat ta'aluk pelaksanaan kudrat dan iradat itu, sifat kuasa dan berkehendaknya Allah itu, ta'aluk kudrat dan iradat kepada sekalian mungkin, maksudnya sifat kuasa Allah Ta'ala dan sifat berkehendaknya Allah Ta'ala itu berlaku ataupun jatuh kepada makhluk sahaja. Mungkin itu yang boleh ada dan boleh tiada. Siapa yang ini makhluk? Tidak berlaku kepada selain mungkin. Tiada ta'aluk keduanya, tak berlaku kuasa Allah dan kehendak Allah itu kepada yang wajib. Wajib apa? Wajib akan. Wajib akal siapa? Allah serta sifat-sifatnya. Ini kira ulangan lah, disimpulkan. Seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, Allah Ta'ala berkuasa. Kuasa Allah itu jatuh kepada siapa? Berlaku kepada siapa? Makhluk. Kalaulah kuasa Allah itu jatuh atau berlaku pada dirinya sendiri atau sifat-sifatnya, nescaya itu lemah. Kita dah buat banyak contoh, contoh seorang raja nak menunjukkan kuasanya, kuasanya ditunjukkan kepada rakyat bukan pada diri sendiri. Contoh lagi daripada cerita kartun animasi apa nama ni ataupun cerita rakyat dulu, cerita orang putih, Push in the Boots tu kan, dia nak apa nama ni, tolong haiwan-haiwan yang diganggu oleh gergasi. Maka gergasi itu bila dia jatuhkan kuasa dia pada diri dia sendiri, maka matilah dia kan. Jadi itu semua contoh hal keadaan yang sebenar. Allah Ta'ala tak serupalah dengan gergasi, dengan raja, tak. Itu contoh untuk cepat faham.
Allah Ta'ala berkuasa, kuasa Allah itu jatuh atau berlaku kepada makhluk. Formulanya tu senang, pendek dia ayatnya kan. Tapi kalau kita tidak belajar dalam ataupun tidak percaya dengan yakin dengan sesungguh-sungguhnya, maka boleh terpengaruh dengan fahaman yang mengatakan kuasa Allah itu boleh berlaku kepada selain makhluk, termasuklah diri Allah dan segala sifat-sifat Allah. Kalau tadi diri Allah, baik, sifat-sifat Allah, salah satu sifat Allah, iradat. Iradat ini berkehendak. Berkehendak ini maknanya menentukan nasib makhluk, ataupun kita panggil takdir. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala, sifat kuasa Allah Ta'ala tidak berlaku kepada sifat iradat. Maksudnya, boleh tak Allah Ta'ala ubah takdirnya? Tidak. Bukan kerana Allah Ta'ala tidak berkuasa, tetapi kerana kuasa Allah itu tak boleh berlaku kepada diri dan sifat-sifatnya. Andai kata Allah Ta'ala boleh ubah takdir, nescaya kehendak Allah itu berubah-ubah. Kehendak Allah itu macam makhluk. Mula-mula nak dan Siti Nurhaliza contoh ya tuan-tuan sebab contoh yang kenal lah kan. Dah lama-lama tak jadi, nak guna dengan Hozia Gaus contoh kan. Dah lama-lama tak jadi pula lagi. Baik, jadi kehendak makhluk tu berubah-ubah. Kalau guru saya kemarin buat contoh macam ni, nak isap mokok dan kin, duit tak cukup, jadi berilah rokok daun, murah sikit. Dan ini kan mungkin lama, mungkin mahal, mahal, mahal. Rokok daun gitu je lah. Itu harganya gitu aja. Daun, cuma kena balut sendiri lah. Kan? Masukkan daun itu, balut. Salah balut tak jadi, terburai. Kena pandai balut juga tu. Balut tu tak? Balut rokok daun. Dia bandung ada dua juga masalah, dua istilah. Saya campur kemarin kawan-kawan yang kepala gila juga. Bandung ada satu lagi bandung, janja. Jangan. Guru saya buat contoh aja, dia tak pun suruh murid-murid dia buat. Tidak, itu contoh. Nak isap pokok, dan dia tak ada duit. Jadi, dia tak ada, pakailah, isaplah pokok, belilah pokok daun. Jadilah, kehendaknya itu berubah-ubah. Kalau Allah Ta'ala punya takdir berubah-ubah, nescaya itu sama dengan sifat makhluk, berubah, lemah. Jadi yang namanya takdir, kata ulama tauhid dalam kitab-kitab tauhid, takdir tidak berubah. Adapun penerangan tentang qada' mubram dan qada' mu'allaq, ada satu bahagian bab qada' ni, iaitu qada' mubram dan qada' mu'allaq. Dalam kitab Fathul Majid ataupun kitab Tuhfatul Huri, kitab Arab, kitab tauhid bahasa Arab, dikarang oleh ulama Arab dan juga ulama Nusantara. Kalau kitab Fathul Majid dikarang oleh Syaikh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, Tanara, Indonesia. Dia ulama Indonesia, tetapi beratus-ratus kitabnya semuanya bahasa Arab, tak ada bahasa Indonesia langsung. Ada kisah dah lama wafat, punya ketajaman bahasa Arab. Ulama-ulama Arab ketika zaman beliau menggelar beliau Sayyidu Ulama Al-Hijaz, penghulu ulama tanah Arab. Hijaz itu tanah Arab. Punya tajam apa nama bahasa Arab dia. Dia buat carangan kitab-kitab bahasa Arab tu bukan bahasa Arab paso. Min aina kita itu min baiti. Bukan Arab komunikasi, bukan. Dia Arab persuratan. Ibarat kalau bahasa Melayu tu tesis lah. Yang salah sebut tu tesis lain. Tesis. Memang bahasa tinggi dia. Setiap ayatnya tu ada rujukan, rujukan, rujukan. Betul tak? Baik. Fathul Majid. Satu lagi kitab Tuhfatul Murid, itu Syaikh Ibrahim Bajuri, guru besar
Universiti Azhar, kalau universiti tak begitu besar, dekat ataupun apa, apa nama universiti apa yang bagi, yang bagi, yang bagi ijazah scroll tu, cancellor lah. Tapi cancellor biasa sultan kan, naik cancellor lah, naik chancellor. Jadi apa nama ni, Syekh Ibrahim Bajuri Tufatul Muri. Dalam kitab itu disebutkan adapun qada mubram dan muallaq, saya ambil yang belakang eh. Mubram ni apa? Qada mubram ni seolah-olah contohnya begini. Zaid meninggal dunia pada 31 Ogos. Itu confirm, tak berubah. 31 Ogos, tidak 30, tidak 1 September. Memang 31 tepat. Jam berapa? Sekian-sekian. Meninggal dunia kerana apa? Kerana apa tu yang muallak bergantung? Sama ada dia dilanggar lori atau dia yang melanggar lori itu. Dua-dua mati juga. Ada orang kena langgar lori, mati. Ada orang pergi langgar lori itu pun mati juga. Kan ada budak mesti di motor kan. Lori begitu kan nak dilanggar, tak perasan kan dia kan. Mungkin tak buka lampu ke apa, tak pasti ya. Jadi muallak tu bergantung. Seolah-olah muallak ni boleh berubah. Hujung ayat terakhir kesimpulan daripada pembahasan qada mubram dan muallak ni kedua-dua mubram dan muallak mubramun. Hal keadaan kedua-dua qada mubram dan qada muallak ni kedua-duanya mubramun, tetap tak berubah dah. Itu cuma pembahagian keterangan ayat si Zaid meninggal dunia pada 31 Ogos kerana dilanggar lori. Jadi bahagian pembahagian ayat tu je, Zaid meninggal dunia 31 Ogos itu qada mubram, tak berubah. Kerana dilanggar lori itu bergantung. Itu tu pun hal keadaan sebenarnya dan tetap tak berubah. Itu satu contoh yang pendek tuan-tuan. Contoh yang panjang, kisah hidup kita masing-masing. Kisah hidup manusia, setiap manusia masing-masing. Ada orang takdirnya mula-mula dilahirkan dari orang keluarga miskin, kemudian dah besar jadi kaya, meninggal dalam keadaan kaya. Ini kalau nak buat contoh banyak ni, tak apalah buatkan contoh. Ada orang daripada lahir dilahirkan keluarga kaya, dah besar entah macam mana hubungannya tak baik, bapaknya alau, miskin contoh. Ada orang mula-mula miskin, lepas tu kaya, lepas tu miskin balik. Ada orang kaya, lepas tu miskin, lepas tu kaya balik. Jadi setiap orang ceritanya lain-lain tu kan. Takdir setiap manusia tu Allah Ta'ala dah tentukan. Ketentuan setiap manusia tu, itu cerita manusia je lah. Allah Ta'ala takdirkan bukan manusia je, seluruh makhluk. Makhluknya apa? Masih Allah selain Allah. Nak cerita mudah, kita cerita pasal manusia je lah. Jin pun ada lain-lain pula kisah dia kan. Kalau dikaitkan pula jin dengan manusia, ada yang berkahwin, ada bercerai macam tak pernah dengar kan. Jin dengan manusia kahwin pernah dengar, dia bercerai ada dengar tak? Macam tak dengar kan. Kisah manusia diambil jin banyak kan. Daripada saya kecil sampai yang besar, banyak cerita ni. Adalah ceritanya tu ada, taklah sebanyak cerita manusia, tapi ceritanya tu ada. Jin betina, jin perempuan lah kan? Tak payah pula jin betina macam binatang tu lah. Jin dengar pengasam ustaz, wanita betina tu payah pula. Kena balik sorang-sorang, orang tu pun gelap. Baik, jadi jin perempuan dia tengok lelaki, ya Allah soleh, beriman, duduk kuliah, panggil apa, semayang tak tinggal, nak buat waktu handsome-handsome, dah dia cekut ni. Dia ambil ni, tak kira lah bujang ke, lagi orang ke, dia suka, dia ambil. Mudah-mudahan bukan kat sini lah eh. Tapi kalau cantik tak apa ustaz, suka pergi lah. Minta, dah habis kena, dah tak balik, tak balik dah. Tak balik dah, dah. Sama ada dia yang tak nak balik ataupun tak diberi balik lah kan.
Baik, sambung cerita. Jadi setiap manusia ada kisah hidup masing-masing. Setiap kisah hidup masing-masing itu namanya takdir Allah. Apa yang berlaku dari sejak lahir sampailah meninggal dunia, itu semua dalam ketentuan Allah. Allah dah takdirkan. Dia berusaha, dia berdoa, doa dia itu pun dah masuk dalam takdir. Baik Ustaz, kalau macam tu, ada satu hadis, la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Itu hadis Tirmizi Ustaz. Bagus. Orang baca hadis kan. Saya pun pernah bacakan hadis tersebut di Masjid Nurul Hidayah Madrasi Alam. Dekat situ masjid tu kena sebut punya lagi kan. Dia ada sediakan, ada beli kitab syarah hadis bagi hadis-hadis Tirmizi. Namanya Bahrul Madi, 22 juzuk atau yang jauh ya. Siapa pengarangnya? Iaitu pengarang Komus Al-Marbawi, Syaikh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Ada orang Perak sini, banggalah ya. Ada ulama Perak, ada ulama Jumbo pun ada ulama juga. Baik, jadi dalam kitab tersebut hadis la yuraddul qada'u illa bid-du'a, illa bid-du'a. La, tidaklah, yuraddul qada'u, tertolak qada', ketentuanlah takdir, illa bid-du'a, melainkan dengan doa. Maknanya seolah-olah kalau kita doa, takdir boleh berubah Ustaz. Ya betul, hadis tersebut maknanya memang begitu. Tapi syarah hadis tersebut bagaimana? Dalam kitab Bahrul Madi disyarahkan. Itu kitab syarah hadis. Al-Quran kita nak memahami, wajib rujuk kitab tafsir Al-Quran, bukan terjemah Al-Quran. Hadis pun sama, kita nak memahami hadis wajib rujuk syarah hadis. Dia panggil syarah lah, nak bezakan dengan Quran. Hal keadaannya itu penerangan lah, sama lah macam tafsir tadi. Cuma untuk Al-Quran dia panggil tafsir, untuk hadis dia panggil syarah. Tak boleh kita nak memahami hadis dengan terjemahan hadis sahaja. Sama, hadis pun ada ayat muhkamat yang apa nama ni jelas, dan ada yang mutasyabihat, samar-samar, perlukan penerangan lanjut, penafsiran lanjut. Baik, jadi hadis tersebut maknanya seolah-olah kalau kita doa itu takdir boleh berubah. Hal keadaan yang sebenar, doa itu pun dah masuk dalam takdir. Itu hadis menyuruh kita kelebihan supaya kita banyakkan berdoa, jangan putus asa berdoa. Seolah-olah doa tu macam mengubah takdir. Contohnya satu orang miskin disuruh berdoa, ya Allah kayakan aku. Doa yang mudah lah kan. Ada doa khusus kalau nak kaya daripada hadis. Kalau tuan-tuan nak doa yang diambil daripada ayat Quran dan hadis, boleh beli kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Kita Arab. Kalau macam saya tak boleh bahasa Arab, beli terjemahan kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi. Itu tak apa, itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Boleh beli terjemahannya. Kitab-kitab tu boleh beli terjemahannya. Tulisan Jawi ada, Rumi pun ada. Kalau nak beli Rumi boleh. Cari kat Shopee tu kalau susah nak beli kedai apa nama ni, buku kan, masa busy ya, tak kerja siang malam. Jadi order je lah, datang depan pintu, bayar order lah. Baik, jadi dalam kitab Bahrul Majid, tak apa nama, Al-Adhkar Lin-Nawawi, doa untuk kaya, Allahumma akfini bihalalika an harami wa agfini bifadlika amman siwa. Pendek saja. Itu sahabat yang amalkan. Kalau tak silap, Rasulullah ajarkan kepada sahabat. Sahabat itu punya hutang, jadi Rasulullah ajarkan doa tersebut. Tak lama selesai hutang itu, lunas. Baik, jadi doa itu hadis tersebut supaya suruhan berdoa, banyakkan berdoa. Tapi kan sebenarnya doa itu pun dah masuk dalam tanda. Baik, masuk. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita belajar tauhid, bukan baru belajar dah lama, ni ulang janji
maka teguhlah keyakinan kita bahawasanya takdir itu tidak berubah. Takdir itu tidak berubah. Baik. Sambung kemudian. Tiada ta'aruf keduanya kepada yang wajib. Ini Allah dan segala sifat-sifatnya. Dan yang mustahil, sifat kudrat dan iradat itu tidak berlaku kepada yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Apa dia mustahil akal? Yang itu syarik bagi Allah. Syarik itu apa? Kawan, sekutu bagi Allah. Kenapa tak boleh sifat kudrat dan iradat Allah Ta'ala berlaku kepada syarik? Jadi sekutu bagi Allah. Sebab sekutu bagi Allah itu tak ada. Mustahil bagi Allah ada sekutu. Sebab itulah tidak berlaku sifat kudrat dan iradat kepada mustahil akal. Jadi syarik sekutu bagi Allah. Baik, kenapa sifat kudrat dan iradat tadi tidak ta'aluk kepada yang wajib dan mustahil akal? Kerana jika ta'aluk keduanya kepada wajib atau kepada mustahil, ada kalanya bertukar hakikat atau tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah terhasil. Itu dari segi hujah akal. Kerana jika ta'aluk keduanya kepada mengadakan yang wajib atau meniadakan yang mustahil, jadi tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah terhasil. Dan jika ta'aluk keduanya dengan menghadamkan yang wajib, meniadakan yang wajib atau mengadakan mustahil, niscaya jadi bertukar hakikat. Meniadakan yang wajib, meniadakan Allah Ta'ala, ya kan? Bertukarlah nanti. Tak diterima akal. Dan makna ta'aluk itu menuntut sifat. Ta'aluk itu apa? Menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat itu dengan zat. Sifat Allah ni, sifat-sifat ma'ani, salah satu sifat-sifat Allah itu sifat-sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani ini bukan setakat dia itu ada pada zat Allah, malah dia ada pekerjaan yang lain. Contoh, kalau guru saya buat contoh masa belajar dulu, macam gigi. Gigi kita ni, gigi geraham, gigi kacip, gigi yang gigi macam-macam gigi lah. Gigi ni bukan setakat dia tu ada pada badan kita, mulut kita, malah dia ada kerja. Kerjanya tu contohnya memotong makanan, menghancurkan makanan. Jadi sifat-sifat Allah ni ibarat macam gigi itulah. Hal keadaan ni tak sama pun, cuma nak cepat faham. Sifat Allah ini bukan setakat dia itu ada pada zat Allah, diri Allah, malah dia ada kerja masing-masing. Tapi itu atas dasar untuk kita memahami fungsi ataupun kerja setiap sifat Allah. Bukanlah maknanya sifat tu yang buat kerja, bukan Allah, tidak. Jadi jangan kita terbayang macam tu pula. Ni sifat kudrat Allah ni yang jadikan, bukan Allah Ta'ala. Jangan. Bila kita belajar sifat Allah menjadikan atau menjadikan, maknanya hakikat yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya, Allah lah yang jadikan atau menjadikan. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Maka sifat itu melazimkan, melazimkan berdiri dia dengan zat. Sifat ni mesti berdiri dengan zat, dia tak boleh terpisah atau sendiri. Maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri pada zat itu dinamakan agamnya ta'aluk. Diulang balik lah. Umpama kudrat, sifat kudrat. Kudrat itu sifat Allah, itu zat. Zat itu dirilah, diri Allah. Berbeza kudrat dan Allah, tetapi walaupun berbeza tidak bercerai tanggal. Tidak bercerai tanggal. Maka menuntut ia mengadakan mungkin. Jadi kudrat ni fungsi dia apa? Function dia menuntut ia mengadakan mungkin, menjadikan mungkin ia makhluk, menjadikan makhluk. Dan mengadamkan ia, meniadakan makhluk. Adamkan sini ain dal mim, meniadakan. Kalau Nabi Adam alif dal mim. Mengadakan atau meniadakan makhluk. Kemudian daripada berdiri dia dengan zatnya.
Maka inilah makna ta'alluq. Kemudian kat sini bukanlah ikut masa. Mula-mula sifat kudrah tu menempel pada zat Allah. Jawa kata menempel, melekat. Melayu kata kemudian dah melekat, dah menempel tu barulah dia bertugas mengadakan dengan tidak kudrat lain, Allah lain, tetapi tidak bercerai tanggal. Sejak bila? Sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Maknanya tiada permulaan. Bilanya tu bergabung tu tak ada permulaan. Dia bukan macam apa nama cerita bapa si bobo itu kan, apa mekan matu tu kan. Manusia dengan bobo bergabung tu lah. Mula-mula tak bergabung, waktu bergabung tidak. Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya bukan begitu. Dan makna mungkin itu, mungkin itu apa diterangkan? Barang yang sah adanya dan tiadanya. Benda yang boleh ada dan boleh tiada. Asal mungkin itu maknanya boleh ada dan boleh tiada. Orang Melayu kata mungkin. Mungkin itu asal daripada bahasa Arab. Mungkinun. Mim-mim mati di depan mum. Kafnun mati di bawah kin. Mungkin. Tapi orang Melayu yang sebut mungkin itu susah. Mungkin-mungkin kan. Payah sangat. Jadi mungkin dia punya M-U-N-G-K-I-N. Mungkin. Asalnya bahasa Arab mungkinun. Boleh ada dan boleh tiada. Maknanya masih sama. Mana yang ada kuliah tak? Mungkin ada, mungkin tiada. Kau datang kuliah tak? Mungkin datang, mungkin tak datang. 50-50 ya. Mungkin. Baik. Jadi makna mungkin tu sah adanya dan tiadanya. Ada pun sah, tiada pun sah. Sah apa? Sah dari segi akal. Diterimalah, akal terima adanya dan tiadanya. Yang ini dapat berubah-ubah. Makhluk lah. Makhluk berubah-ubah. Boleh ada dan boleh tiada. Makhluk berubah-ubah. Makhluk badan berubah, hati berubah kadang. Eh tak, usah saya skill. Skill. Alhamdulillah skill. Baik. Kata Syaikh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib arabi, wajib yang mendatang. Ertinya wajib dengan sebab bergantung yang lainnya. Contoh seperti mungkin yang ta'alun oleh irodat akan hendak menjadikan dia. Wajib yang mendatang. Kalau makhluk itu Allah Ta'ala sudah takdirkan untuk wujud, untuk ada, maka dia mesti ada lah. Mestinya tu dia panggil wajib aradi, wajib yang mendatang. Asalnya dia tu mungkin saja, boleh ada dan boleh tiada. Boleh Allah jadikan dan boleh Allah tak jadikan. Tapi kalau dah takdir Allah Ta'ala sejak azali itu yang namanya Ustaz Aidil itu wujud, maka mesti wujud. Dia panggil wajib aradi, wajib yang mendatang. Maka wajib jadinya itu, wujudnya itu, sebab bergantung oleh irodan. Sebab dah takdir Allah Ta'ala hendak mengadakan dia, maka dirinya itu mungkin juga. Hal keadaan yang sebenarnya, hakikat yang sebenar Ustaz Aidil itu mungkin boleh ada dan boleh tiada. Dia mesti ada tu sebab sudah ditakdirkan oleh Allah ada. Gitu itu perbahasannya. Dan setengah daripada mungkin mustahil arudi, mustahil yang mendatang. Artinya mustahil dengan sebab bergantung yang lainnya. Contoh seperti mungkinun alimallahu annahu lam yujad. Artinya mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya tiada dijadikan dia. Makhluk ni contoh manusia, benda mungkin boleh ada boleh tiada. Tapi dalam pengetahuan Allah dan takdir Allah, Allah Ta'ala tak nak jadikan dia. Jadi tak jadilah dia. Dia tu mustahil jadi. Tak boleh jadilah sebab tak ada dalam takdir Allah Ta'ala. Itu dipanggil mustahil arabi, mendatang. Maka mustahil jadinya itu, mustahil adanya itu dengan sebab bergantung pengetahuan Allah Ta'ala tiada hendak menjadikan dia. Irodat itu
maka dirinya itu mungkin juga keadaan yang namanya makhluk itu, manusia itu mungkin juga boleh ada dan boleh tiada asalnya. Baik, maka keduanya itu ditakluk oleh kudrat dan iradat yang makhluk tadi itu yang nak dijadikan dan yang tak nak dijadikan, dua-duanya ditakluk oleh kudrat dan iradat, dan jika ditakluk keduanya pada wajib yang hakiki. Dia itu bukan wajib hakiki, wajib hakiki Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya. Dan demikian lagi tiada takluk keduanya kepada mustahil yang hakiki. Kudrat dan iradat itu diulang balik, tidak takluk, tidak berlaku kepada yang mustahil yang hakiki, iaitu syarik, sekutu ataupun kawan bagi Allah Ta'ala. Adapun masalah kita ini, iaitu wajib dengan sebab yang lainnya dan mustahil dengan sebab yang lainnya, bukan wajib hakiki. Dia buat contoh, jadi kita lah manusia, dan bukan mustahil hakiki. Mustahil hakiki itu syarik sekutu bagi Allah. Kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu, jikalau ta'aluk ia dengan mengadakan mungkin, adalah ini mungkin bagi zatnya, dan wajib ia kerana bahawasanya bergantung ilmu Allah dengan mengadakan ia. Jadi ulang balik perbahasan itu, maka jadilah adamnya, kejadaannya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lainnya, iaitu sebab ta'aluk ilmu mengadakan ia. Dan jikalau ada ia mungkin pada zatnya sekalipun, yang hal keadaan yang sebenarnya manusia itu mungkin boleh ada, boleh tiada. Kerana jika tiada dapat ada pada waktu yang dikendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya lazim dan menentukan ilmu itu jadi jahil dan iaitu mustahil. Senang cerita kesimpulannya, kalau Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu, dia mesti jadi. Mesti jadi itu namanya wajib aradi, wajib yang mendatang. Dan kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan sesuatu itu, maka sesuatu yang Allah Ta'ala tak nak jadikan itu takkan jadi, takkan wujud. Itu dipanggil mustahil aradi, mustahil yang mendatang. Itu dia kesimpulan ini. Dibahaskan panjang. Hubaya-hubaya. Hubaya-hubaya ni apa? Jaga-jagalah, ambil peringatan. Hendaklah kita kata kudrat dan iradat itu tiada ta'aluk kepada keduanya kepada yang wajib hakiki, wajib yang sebenar. Hakiki itu yang sebenar. Macam kerja hakiki, orang kan budi kerja. Kerja hakiki awak, dia tak boleh tanya awak kerja apa. Saya budi kerja. Kerja mana orang? Kerja hakiki. Kerja hakiki saya dulu sekolah menengah Islam dia baru. Kerja lain, kerja lain kuliah mesti part time. Tapi pendapatan part time lebih besar daripada hakiki. Kadang-kadang macam tu kan, orang kerja, kerja hakiki dengan kerja part time. Part time tu asalnya untuk tambah yang hakiki. Yang part time tu lagi besar daripada yang hakiki. Macam mana kan? Tak apa lah, rezeki masing-masing. Baik, jadi kudrat dan iradat tiada takluk keduanya kepada yang wajib hakiki, wajib yang sebenar, iaitu Allah dan segala sifatnya, dan yang mustahil hakiki, iaitu syarik yang sekutu bagi Allah. Maka tiada harus, ini haram, kalau kita kata Allah Ta'ala kuasa atas yang wajib dan yang mustahil atau lemah daripada keduanya. Kenapa? Kerana bahawa lazim atas perkataan itu harus takluk keduanya dengan menyatakan diri keduanya. Erti kudrat dan iradat. Kalau Allah Ta'ala itu, ini diulang balik lah yang saya terangkan tadi itu. Kalau Allah Ta'ala boleh menjadikan atau menjadikan semua perkara, bukan mungkin saja, bukan makhluk saja, maknanya Allah Ta'ala boleh meniadakan sifat kudrat dan iradat pada dirinya. Sebab tu saya pernah jumpa tuan-tuan, ada orang berfahaman. Macam mana saya tahu dia berfahaman begitu? Dia menyatakan, dia bercakap, dia berceramah lah, ataupun bayan. Kalau yang faham bayan, bayan lah.
yang tak faham bayan ceramah. Dalam bayan atau dalam ceramah dikata tuan-tuan, Allah ni apa, Tuhan ni apa, berkata Tuhan ni yang boleh buat. Tuhan ni yang boleh buat. Itu sahaja. Lepas tu ceritalah apa nama, maknanya huraian tentang yang boleh buat tu boleh buat makhluk sahaja ataupun termasuk wajib akal dan mustahil akal, tak, dia tak bahaskan. Kesilapan dia apa? Sebab dia kata yang boleh buat, dia tak khususkan buat tu sifat kudrat berlaku pada siapa. Kalau dalam kitab tauhid makhluk sahaja, kalau dia kata Allah tu atau Tuhan tu yang boleh buat sahaja, nescaya akan timbul persoalan. Apa persoalan? Bolehkah Allah Ta'ala meniadakan dirinya sendiri? Bolehkah Allah Ta'ala jadikan dirinya ada isteri, ada anak? Bolehkah Allah Ta'ala ubah takdirnya? Jadi persoalan-persoalan itu tak dapat dijawab dengan kenyataan Allah yang boleh buat sahaja, tak boleh. Maka apa nama ni? Habis Ustaz tak nasihatkan. Saya dah cerita asal ni. Saya dah nasihat. Tapi masa tu saya ingatkan satu ke dua je pula. Budak kan. Sekarang pun macam budak juga kan. Saya pakai emas masa PKP kemarin. Orang panggil adik. Adik. Kalau buka topeng tu nampak janggut dia. Bapak budak. Oh nampak. Jadi masa tingkatan satu dia kedua, dia tegur lah. Saya pun tak tegur masa dia dah ceramah, banyak. Dia dah habis. Kita bukan nak matikan dia kan. Dia dah tak jauh lagi buat dewasa kan? Beza 10-20 tahun. Jadi pun saya cakap pelan-pelan. Orang lain pun tak dengar. Orang lain tak dengar. Memang telinga dia dan telinga saya dia yang dengar. Penemburan saya. Saya pun cerita bang-bang. Ingat bagi nama dia. Tak payah sebut lah, kenal lah. Bang sebut tadi saya beri bang lah kan, abang punya sikit bang. Ini kalau Allah atau Tuhan ini yang boleh buat, tak kena dalam kitab tauhid. Kalau Tuhan Rabb tu pemelihara, kalau ilah pun dan yang bersifat dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Tak habis panjang pun, baru macam tu je cakap dah kena tengking. Apa dia cakap? Oh dah keluar 4 bulan dulu. Jerit perempuan. Saya budak lah. Memang belum mampu lagi nak. Apa nama kan? Nak buat pengorbanan macam dia tu belum mampu. Dia tengkin. Tengkin lah dia mati. Balik. Saya pun masih belum mati kenderaan. Tumpang kawan. Balik. Dan tengkin kan? Marah-marah kan? Bergaduh dalam masjid kan? Tidak. Bukan semua orang boleh terima, ya tak? Terutamanya kalau yang menegur itu lebih muda, yang sama umur aja, yang lebih tua aja kalau tegur pun susah nak terima, lagilah kalau muda. Baik, jadi kita jangan begitu. Tapi macam mana sampai sekarang dia berpahaman begitu? Tak nak terima teguran. Dan dia rasa dirinya tak perlu ditegur. Itu kena buang. Saya sendiri pun pernah ada lah sikap begitu. Tapi dah taubat lah. Pasal apa kalau macam tu tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Baik kamu. Jadi tak boleh kudrat dan iradat tu berlaku kepada selain makhluk. Kalau tidak, Andi meniadakan zat yang maha tinggi dengan mensabitkan ketuhanan dari segala yang baharu dan dengan menafikan ketuhanan daripadanya subhanahu wa ta'ala. Tak boleh begitu. Jadi kudrat dan iradat hanya berlaku pada makhluk. Dan apalah kekurangan dan kebinasaan yang lebih besar daripada ini? Seperti kata ahli bid'ah, bahawa kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menjadikan dia akan anak baginya. Kerana jika dia ada kuasa di atasnya, saya adalah dia lemah. Nampak? Maka tilik olehmu akan akal orang yang bid'ah ini. Betapa lalai dia daripada barang yang ditertib atasnya, daripada fasid kerosakan yang amat besar. Dan beberapa kebinasaan yang jadi masuk di bawah waham
samar-samar, keliru orang yang berakal sekali-kali. Yang ini tiada ta'aluk kudrat dan iradat akan yang wajib dan mustahil itu tiada dibangsakan kepada Allah. Itu lemah kerana bukan jalan keduanya. Sifat kudrat dan iradat tak berlaku kepada Allah dan segala sifat-sifatnya, dan tak berlaku kepada syarik yang sekutu punya Allah. Itu bukan lemah. Nah, itu bukan lemah. Malah itulah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Contoh seperti yang tadi itu, raja nak menunjukkan kuasanya, kuasanya itu dijatuhkan kepada rakyat. Degasi itu tadi, akibat dia jatuhkan kuasa dia pada dirinya sendiri, maka binasalah degasi. Baik. Dan ada pun sebab berkata oleh ahli bid'ah akan demikian itu. Kenapa? Kerana mengambil oleh mereka itu daripada cerita Nabi Idris AS. Tatkala datang akan dia oleh Iblis, padahal merupa dia akan rupa manusia. Iblis nak kacau Nabi Idris. Dia datang dalam bentuk rupa manusia. Menyamarlah. Scammer. Dari dulu dah ada scammer ni. Dulu dipanggil apa, merupa dia akan rupa manusia. Sama sekarang pakai scammer. Datang dia dengan membawa kulit telur, dan padahal dia duduk menjahit pakaian. Nabi Idris tengah jahit pakaian. Dan berkata dia, habis masuk isyak ni kan? Nanti kita sambunglah ceritanya. Iblis nak mengacau Nabi Idris. Dari segi tauhid nak kacau dia. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi nampak kepada saudara dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampai dalam insya-Allah. Allahumma salli